spesial di jagodangdut.com. Rara Lida bocorin 10 rahasianya. Dikutip dari jagodangdut.com, kehidupan seorang artis sudah menjadi milik masyarakat. Setiap aktivitas dan problema hidup mereka pasti jadi konsumsi publik. Lantaran para selebriti selalu disorot demi memuaskan rasa penasaran penggemar akan kabar idolanya. Nah, jagodangdut.com berhasil membuat biduan muda Rara Lida bocorin 10 rahasia dirinya yang tak banyak orang tahu saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada 16 Desember 2019 lalu. Pemilik nama lahir Tiara Ramadhani ungkap sesuatu yang mengejutkan dan sulit dipercaya bagi kalian penggemar wanita berusia 18 tahun ini. Wajib banget tahu 10 rahasia dari runner up Liga Dangdut Indonesia Lida 2008 ini. 1. Julid. Rara itu julid karena senang aja gitu lihat orang dijulitin. Kita ngejulitin orang. Kayak orang-orang di sekitar kita jadi bahagia gitu loh. Jadi Rara senang kalau lihat orang ketawa karena Rara tuh senang banget yang dijulitin fakta. Tapi adalah gosip-gosip sedikit. Tapi Rara ngomongin orangnya enggak di belakang, ngomongnya di depan langsung. Ketawa semua orang. Teman julid jerayut putri, tuh putri julid banget. Banyaklah yang julid juga, tapi Rara yang dibilang julid gitu. 2. Masih ngompol sampai 3 SMP. Rara tuh suka ngompol. Kalau Rara tidur, suka ngompol sampai kelas 3 SMP. Tapi keturunan gitu dari keluarga ayah Rara. Ada yang udah nikah baru berhenti ngompolnya. Aku juga berhenti sendiri kalau diobatin. Kan dulu kan ada obat tradisional pakai capung ya. Udah pakai daun-daunan gitu. Tetap nggak bisa dan biasanya itu berhenti sendiri. 3. Masih ngempeng pakai jempol. Tiap tidur Rara ngempeng. Sering sama ibu. Rara kamu udah gede masih ngempeng. Nanti ditarik sama ibu. Nanti aku ngempeng lagi. Tapi ditarik lagi. Berantem terus. Kalau nggak ngempeng, bisa tidur itu juga pas ngantuk banget. Tapi kalau biasa aja gitu ya ngempeng. 4. Pernah salah lirik. Pas off air itu Rara nyanyi si kecil. Terus pas refnya nyanyi anak yang malang. Langsung semuanya bersorak gitu. Ya ampun aku malu banget. 5. Demam panggung. Rara setiap kalau grogi pasti buang air kecilnya sering, bisa 25 kali. Rara kan banyak minum, terus juga dingin ya. Pasti setiap grogi pengen buang air kecil lah, buang air besar lah. 6. Jarang mandi. Wah iya, jarang mandi. Air itu disimpan untuk anak cucu kita nanti. Jadi jangan sampai memboroskan air gitu. Pakai parfum aja, wangi udah. 7. Sudah 3 kali pacaran. Pertama kali pacaran SMP, gak ada yang lama, singkat-singkat, paling cepat 1 bulan, paling lama 7 bulan. 8. Rara tidak suka dikekang. Rara itu gak mau dikekang, jadi kalau di ngelarang, ngapain sih kamu ngelarang? Orang belum jadi suami kok ngelarang-ngelarang, makanya sebelum pacaran Rara keluarin semua kejelekan dalam diri Rara. Aku paling gak suka dikekang, kata aku. Jadi sekali kamu maksa, udahan ya, gitu. 9. Selalu kenalin cowok yang dekat ke ibu. Rara kalau kenalan sama cowok, Rara kenalin dulu ke ibu. Kalau kata ibu temanan aja, ya udah Rara ikutin. Rara itu ngikutin feeling orang tua. Kalau orang tua bilang jangan, udah jangan. Kalau ibu nyaman, dia nggak bilang tapi nyari mana sih ini. 10. Rara tidak punya tipe cowok. Aku nggak punya tipe. Kalau dia ganteng, dia ngedeketin, aku yang nggak suka, ya nggak mau. Walaupun dia jelek, tapi kita serak, ya ayo. Itulah 10 fakta yang telah diungkapkan Rara kepada jagodangdut.com. Subscribe Bintang TV, karena di sini tempat kumpulnya para bintang. Bintang.